warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, ustaz dan ustazah di lingkungan perguruan Muhammadiyah Surakarta yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari yang ketika puasa berada pada puncak lemesnya itu, pengajian siang pada libur Ramadan itu biasanya suasananya lemas, ngantuk gitu. Sehingga beberapa mubalig itu gak mau ngisi pengajian jamaah duhur itu gak mau. Ya. Berapa mubalig gak mau karena disambil ngantuk gitu. Dibenarkannya tapi sambil setengah tidur gitu. Makanya gak mau. Tapi saya kira itu tidak terjadi di perguruan Muhammadiyah gitu. Walaupun dikuat-kuat kayak gitu ya. Apalagi di Ramadan. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, kita memasuki Ramadan sebagai Syahrul Mubarak. Walaupun kadang-kadang beda persepsi antara kita menganggap Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, dengan persepsi pemerintah yang menganggap bulan penuh pemborosan. Sekarang saya bapak tanya bapak ibu, Ramadan itu anggarannya naik atau turun? Naik. Jadi nyatanya anggaran kita naik ya. Sehingga tidak salah kalau kemudian pemerintah dilanda kekhawatiran adanya inflasi, kenaikan inflasi. Sehingga kemarin para tokoh Islam diundang oleh Bank Indonesia. Kalau 2 tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu berturut-turut itu yang diundang oleh Bank Indonesia hanya pimpinan di tingkat wilayah. Tapi tahun ini juga mengundang tokoh agama di tingkat kabupaten. Dikumpulkan oleh Bank Indonesia. Tapi kira apa hubungannya antara Bank Indonesia dengan para mubalig gitu. Tapi kira mau dikasih THR gitu. Karena bank ternyata enggak. Ternyata Bank Indonesia menyampaikan kekhawatiran naiknya inflasi dengan masuknya Ramadan dan Idul Fitri karena begitu banyaknya umat Islam yang mengambil tabungan begitu masuk Idul Fitri, apa Ramadan dan Idul Fitri. Ada nggak di antara kita yang tidak ambil tabungan? Ada nggak masuk Ramadan sampai Idul Fitri yang tidak ambil tabungan sama sekali? Ada nggak? Saya kira nggak ada lah di antara kita. Orang kayak Tampiro mesti ngambil tabungan sehingga terakumulasi untuk Jateng dan DIY itu mencapai 20 triliun. Ya. Jadi tabungan yang diambil mencapai 20 triliun hanya 2 provinsi, Jateng DIY. Sementara se-Indonesia itu hampir 180 triliun. Walaupun itu amalan di kita tabungan pribadi, tapi kan masuk bank dipakai untuk investasi bangun proyek-proyek berbagai macam, termasuk proyek pemerintah, termasuk jalan tol. Sehingga kalau kita ambil semua, mungkin khawatir jalan tol nggak rampung, gitu. Karena uang yang ada diambil semua. Jadi kita, tapi ketika kasih sampaikan kepada jamaah bahwa ada pesan dari BI supaya kita tidak boros. Apa jawaban kita sebagai muslim? Pak Tafsir itu enggak boros kok, itu berkah Ramadan. Jadi antara berkah dan boros ternyata sulit dibedakan ini.
walaupun dalam Islam tengah-tengah antara boros dengan bakti adalah infak, sehingga memang uang harus dibelanjakan sebagiannya kita miliki, tidak boleh semua disimpan. Dan kalau semua disimpan ekonomi nggak jalan, tapi kalau semua dikeluarkan itu namanya boros. Sehingga ada perimbangan berapa yang disimpan, berapa yang harus dibelanjakan, biar tidak boros di satu pihak tapi ekonomi juga berjalan di pihak yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, mungkin sekedar refreshing kita kembali ke pemaknaan tentang puasa. Dalam kitab Fiqhus Sunnah mungkin Bapak Ibu sudah membaca, dalam Fiqhus Sunnah puasa itu disebut sebagai al-insaq, al-insaq anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa atau siam itu adalah al-insaq, mencegah apa? Mencegah al-muftirat yang mestinya boleh untuk futur, untuk iftar, untuk berbuka, tapi harus dicegah, harus dihindari, tidak boleh mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi futur, muftirat. Maka kalau sudah selesai kita Idul Fitri, kembali boleh futur, kembali boleh berbuka. Walaupun kita berlebihan mengartikannya bukan kembali boleh futur, tapi kembali fitrah, kembali suci. Yaitu boleh aja futur diartikan fitrah, suci, kembali suci. Tapi tak pikir wong puasa biasa aja kok suci, suci apa gitu. Puasa biasa-biasa aja kok suci, kembali suci. Jadi makna Idul Fitri sebenarnya aslinya bukan kembali suci, tapi kembali boleh berbuka. Kemarin enggak boleh, sekarang boleh. Maka karena Idul Fitri adalah hari pestanya umat Islam, tidak boleh tidak bergembira, harus bergembira karena hari pesta. Maka tidak boleh berpuasa. Tidak boleh ada orang lain yang tidak bergembira. Maka kemudian kita mengeluarkan zakatul fitri, zakat karena datangnya Idul Fitri. Tapi kita mengartikan zakatul fitrah, zakat penyucian. Larong ilo setengah mau suci, suci apa itu. Jadi zakat karena datangnya Idul Fitri. Maka bagaimana menggembirakan orang lain, minimal satu hari pada bulan, pada satu Syawal. Maka zakatul fitri, walaupun kita menamakannya menjadi zakatul fitrah, zakat penyucian, padahal sebenarnya aslinya bukan zakat penyucian, tapi zakat karena datangnya Idul Fitri. Karena kita boleh futur, boleh iftar, boleh berbuka. Sehingga kita di mulai satu Ramadan sampai akhir Ramadan, kita adalah al-insaq, mencegah untuk futur dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi definisi ini adalah definisi versi khatulistiwa, gitu ya. Karena Quran, Nabi Muhammad SAW, para ahli fikih, semua di khatulistiwa, sehingga fikihnya versi khatulistiwa. Sehingga terbit fajar sampai terbenam matahari, antara siang malam imbang. Fikih gak pernah mikir bagaimana wilayah yang siangnya 23 jam coba ya. Bagaimana puasanya coba ya. Bagaimana ngatur siangnya 23 jam, malam hanya 1 jam. Malam 1 jam untuk buka, kemudian sholat maghrib, sholat isya, sholat raweh, kemudian sahur. Dalam waktu 1 jam coba. Sementara siangnya terlalu panjang. Sampai ada yang namanya wilayah midnight sun, matahari tengah malam. Berarti kan harus puasa karena ada matahari. Sekarang saya katakan tadi, ini fikih untuk khatulistiwa. Di luar khatulistiwa mungkin definisi fikih ini perlu diganti. Fikih kan produk manusia, bukan syariah kan. Syariah, fikih itu kan pemahaman manusia terhadap syariah, itu namanya fikih.
sehingga umat Islam syariahnya satu, syariahnya sama, fikihnya beragam. Muhammadiyah adalah fikih, NU adalah fikih, Al-Irsyad adalah fikih, Persis adalah fikih. Tapi syariahnya satu. Cuman persoalannya, agama baru dipahami kalau sudah pada level fikih. Syariah nggak bisa dipahami. Ketika Quran, Sunnah apa adanya, itulah syariah. Manusia nggak paham. Manusia bisa memahami dan mengamalkan agama kalau sudah diturunkan menjadi fikih, sudah diterjemahkan oleh bahasa manusia. Itu namanya fikih. Oleh karena itu Qurannya sama, Sunnahnya sama, terjemahannya beda-beda. Tapi kita mengamalkan pada level terjemahan, bukan ketika masih Quran dan Sunnah. Makanya lalu beda-beda walaupun hadisnya satu. Semua sepakat Idul Fitri satu Syawal, nggak ada beda pendapat. Nggak ada beda pendapat Idul Fitri dua Syawal, nggak ada. Tidak ada pendapat Ramadan mulai dua Ramadan, nggak ada. Harus mulai satu Ramadan. Tapi kapan satu Syawal, kapan satu Ramadan, bagaimana menentukan tanggal satu itu fikih. Makanya hasilnya bisa beda. Yang satu menyebut Selasa, yang satu menyebut Rabu. Keduanya ngaku satu Syawal. Apa mungkin satu Syawal dua kali? Tidak mungkin. Kalau sampai terjadi seperti itu ada dua kemungkinan. Benar salah satu atau salah semuanya. Tidak mungkin benar kedua-duanya. Tapi mana yang benar kalau terjadi seperti ini? Misalnya dulu Idul Adha 2015 Muhammadiyah Rabu, NU Kamis atau pemerintah Kamis. Keduanya ngaku 10 Dzulhijjah. Kan gak mungkin 10 Dzulhijjah dua kali. Tapi mana yang benar kalau seperti ini? Sama-sama gak tahu. Karena apa? Bulan tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong rame-rame. Jadi kita jungkir wali, bulan diam saja. Sehingga kemudian kita beda memberi penafsiran. Menurut penafsiran Muhammadiyah sudah tanggal 1, menurut NU belum tanggal 1. Sementara bulan diam saja. Apalagi Indonesia itu Syafi'iyah. Dalam madzhab Syafi'i tidak boleh perempuan ikut ru'yatul hilal. Padahal mestinya harusnya ibu-ibu kan. Karena dia tahu persis kapan datang. Tapi kan ibu-ibu yang ikut. Akhirnya enggak pernah tepat lah. Akhirnya enggak pernah tepat karena bapak-bapak enggak hafal kan. Enggak hafal kapan datang bulan. Maka kemudian itu fikih. Dan sampai sekarang umat Islam belum ada kata sepakat apa tanggal 1 itu. Ternyata sederhana banget. Umat Islam sudah 15 abad, ulamanya banyak, profesor banyak. Hanya mikir tanggal 1 aja enggak ketemu-ketemu gitu. Hanya sederhana. Hanya apa tanggal 1 enggak ketemu sampai sekarang. Hanya untung Ramadan kali ini bisa sama. Kenapa? Karena derajatnya tinggi. Derajatnya di atas 3 derajat. Semua sepakat pasti. Ini sudah tanggal 1 meyakinkan. Tapi kalau dihitung bulan ketemuannya 1,5 apalagi 1 derajat, itu jelas akan beda. Karena beda definisi. Dalam definisi Muhammadiyah, tanggal 1 adalah bulan muncul di atas ufuk berapapun derajatnya. Itu definisi Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah sering lebih awal dari yang lain. Karena apa? Tidak memerlukan batas berapa derajat. Asal muncul di atas ufuk namanya tanggal 1. Karena tahu tanggal 1 harus mulai puasa. Gak boleh puasa tanggal 2. Maka Muhammadiyah sering lebih dulu karena definisinya adalah asal bulan di atas ufuk berapapun derajatnya namanya tanggal 1. Sementara bagi NU lain, bagi NU untuk disebut tanggal 1 kalau bulan dapat dilihat. Persoalannya bulan muncul belum tentu dapat dilihat kalau posisi derajat rendah. 1,5 ke bawah itu rendah. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah sudah tanggal 1, dalam pandangan NU belum. Mana yang benar tanggal 1? Bulan muncul atau bulan dapat dilihat? Ya, pun
ora ngertine. Padha ora ngertine. Karena bulan tidak bisa. Itu aja masalahnya. Jadi sampai kapanpun selama belum ada kata sepakat apa tanggal 1 tetap akan berbeda kalau memasuki hitungan bulan pada posisi derajat rendah. Tapi karena tahun ini 3 derajat maka tidak ada yang ragu. Sekalipun bulan tidak dapat dilihat, tapi kalau sudah 2 derajat lebih keyakinan sudah tanggal 1. Itulah yang kemudian diikuti oleh Persatuan Islam Persis. Sama dengan Muhammadiyah metodologi hisab, tapi persis mensyaratkan untuk disebut tanggal 1 tidak akan nunggu 2 derajat. Itu persis. Kalau Muhammadiyah tidak nunggu 2 derajat. Sehingga ada 3 teori definisi tanggal 1. Asal muncul di atas ufuk Muhammadiyah. Di atas ufuk nunggu 2 derajat persis. Nunggu bulan dapat dilihat NU. Itu definisi tanggal 1. Di antara 3 yang paling kompak PNS apa tanggal 1. PNS paling gampang mendefinisikan tanggal 1 gajian. Tapi ulama belum. Lah inilah namanya fikih. Dan Muhammadiyah adalah fikih. Maka tarjih membuat keputusan tanggal 1. Ya kita ikuti, bersyukur kita sekarang sama. Kalau beda, mana yang kita ikuti? Pemerintah atau tarjih? Nah, kalau Muhammadiyah tarjih. Tetapi dalam hal seperti ini salah, masih dijamin pahala. Allah tahu persis bahwa kita berada dalam kesulitan. Makanya merumuskan fikih kemudian salah itu dapat pahala 1. Kalau benar pahala 2. Nabi menjamin idza istatal hakim fa sofa fa wa adrun minhu. Poin apa? Fa wa adrun wahid. Ketika ada ulama merumuskan hukum hasil rumusannya benar pahala 2, ketika salah pahala 1. Lah kita mengikuti puasa ikut tarjih itu artinya mengikuti rumusan ulama tarjih. Tidak ada yang menjamin benar, tidak ada. Tarjih tidak dijamin, MTA tidak dijamin, NU tidak dijamin, pemerintah tidak dijamin. Yang ada adalah hasil ijtihad. Tapi tidak usah khawatir ketika seperti ini, Bapak Ibu tidak usah khawatir, pilih salah satu yang kita yakini. Sebagai Muhammadiyah, meyakini apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Kalau ternyata salah, tidak usah khawatir, minimal dapat pahala 1. Jadi kita beragama dengan model Muhammadiyah minimal dapat pahala 1. Sudah cukup untuk masuk surga lah insya Allah. Jadi gak usah muluk-muluk surga itu. Yang penting tidak masuk neraka kan.